Hai, saya Hafiz. Saya seorang adventure traveler. Saya mengembara dan mendaki gunung di seluruh dunia. Saya telah mulakan perjalanan mengayuh basikal dari Tanjung Piai, titik paling selatan benua Asia, melalui Thailand, Laos, China, menuju ke Pakistan untuk mengejar impian saya mendaki Gunung K2, gunung kedua tertinggi di dunia. Saya ingin katakan bahawa kita mesti berani mengorak langkah, berdikari, berusaha dengan semangat yang membara dalam mengejar impian kita. Aku sekarang dekat Masjid Jawa dekat Bangkok. So Masjid Jawa ni adalah salah satu masjid yang ada dekat bandar Bangkok ni lah. Dia terletak dekat daerah Saton Bangkok. So Masjid Jawa ni nama dia memang Masjid Jawa sebab dia buat oleh orang Jawa dulu dah lama, dan dia punya design dia pun memang design Jawa lah. Dia punya bentuk dia, bentuk bumbung dia. Memang kalau dekat Jawa sana, kebanyakan masjidnya dia punya design macam ni lah. Dia ada berlapis macam ni, berlapis tiga, ada yang kadang berlapis sampai empat. So, macam mana boleh ada masjid ni dulu? Dah lama masjid ni dibuat daripada tahun 1900. Masa dulu orang Jepun bawa orang Jawa dekat Thailand sebagai buruh lah. Sebagai buruh dan sebagian bekerja sebagai apa nama, buat landasan kereta api. Jadi dah sampai sekarang ramai juga penduduk-penduduk Jawa yang tinggal dekat sini. Okey, dan dah bekerja dekat sini. Dah ramailah orang-orang Jawa, dan ada juga yang boleh bercakap Jawa, dan paling ramai yang tak boleh dah cakap Jawa lah. Dah semuanya dah cakap Thailand, cakap Siam. Dan hari ni aku dapat peluang sembahyang Jumaat dekat sini. Dan tapi kampung ni boleh kata majoriti semua orang Islam lah. Okey, tengok dia punya. Kat sini ada kubur perkuburan Islam. Besar juga ni. Kubur-kubur ni. Kawasan kubur ni lah. Jadi kat sini banyak makanan halal, kedai-kedai apa, restoran halal. Pagi tadi pun aku dapat beli sarapan dekat sini. Dan nanti aku ingat jagi aku nak pergi makan dekat sini. So sekarang aku nak pergi shopping mall. Aku nak pergi settlekan postcard. Okay, kita postcard aku dah siap, tinggal aku nak post je. Alright, kita settlekan postcard dulu sebelum aku mulakan aku punya perjalanan balik esok. Sebenarnya aku nak start dari ni. Aku plan nak tidur sini 2 malam ya. Dan sebenarnya asalnya aku plan nak tidur dekat masjid ni lah itu hari. Aku kayuh, aku target dekat map, memang aku nak pergi Masjid Jawa ni. So sampai kat masjid ni dah malam lah. Aku sampai Bangkok tengah malam dan tutup lah kunci. Jadi aku tak boleh nak tidur. Last aku tidur hotel. Hotel ni kat belakang ni je. And then bila aku dah tidur hotel, dah satu malam, malah nak keluar semalam aku tak sempat. Sebab semalam aku sibuk uruskan aku punya nak cop pasport. Then aku pun balik lepas cop pasport pun dah tengah malam. Memang aku kena extend lah hotel. And then aku plan nak keluar hari ni. Hari ni aku nak, maksudnya nak start jalan lah. Tapi tak settle kerja, nak postcard, nak settlekan postcard, nak settlekan nak apa, aku punya videos. And then aku decide untuk stay satu malam lagi, rehat. Aku dah siap nak post postcard, semua dah ada dekat sini. And then ni ada few lagi yang kosong, kalau siapa nak lagi aku akan postkan lagi. So thank you so much, korang dah beli postcard untuk support kita punya ride. InsyaAllah semua postcard ni akan sampai dekat tangan korang. Thank you, thank you, thank you. Okay guys, aku nak cari makan. Penat guys. Aku tadi pergi setelkan postcard, kemudian aku pergi beli SIM card baru sebab aku punya SIM card dah 30 hari dia akan habis, dia punya unlimited data lah. Sekarang aku kena beli baru dan lagi murah sebenarnya daripada aku beli dekat airport dia tu hari. Dekat airport dia tu hari 1000 baht, dekat sini 350 je. Banyak gila murah, banyak gila beza. So banyak benda jugalah dekat Bangkok ni aku perasan.
Contohnya macam ojek, ojek yang kita naik motor lah, teksi motor tu kan. Kalau aku pasang kadang-kadang harga dia mengarut. Kalau kita tak cek harga dia betul-betul, memang kena tipu lah. Macam mana tadi, 4 km je dia minta 150 baht. Padahal dekat lah. So aku tak jadi ambil. So sekarang ni aku nak cari ada restoran halal ni. So kat sini memang banyak restoran halal lah. Dekat area masjid ni kan. So apa, ada kedai halal ni tapi dia tutup lah. Agaknya sebab hari ni Jumaat, dia tutup restoran ni. Aku dah target nak makan restoran ni sebenarnya. So aku makan ni lah. Ni halal. Okay. Puan. Dia macam tom yum, apa? Yum spicy noodle. It is beef noodle. Oh, beef noodle. Mix. Noodle with noodle. Ah, okay, okay. Noodle, okay. Mangga rasanya. Kuih ini pun macam kuih-kuih kita. Ini lebih kurang kuih lapis. Ini pisang. Manis ni. Oh, ni aku pernah makan ni tadi. Manis gila ni. Aku tak nak makan. Tadi aku jumpa masa dekat Golok. Manis gila. So aku nak makan pulut. Pulut mangga. Right. Macam ni. Like this? Noodle? Ah. Oh, no, no, no. I want this one. Ah, okay, okay. Okay, noodle. Kena ada ayam. Aku beli lah. Semua aku beli. Aku simpan untuk makan malam sekali. Aku nak try. Banyak guys aku beli. So, aku pun memang lapar ni. Ini cukup lah untuk makan sampai malam. So, aku nak balik hotel. Aku try, kalau sempat nanti malam aku nak pergi sembahyang maghrib lah. Try dekat masjid dia. Kita sembahyang maghrib dekat masjid tu. Dekat Thailand kau tengok dia punya wire dia. Gila berselirat kan. Aku pun tak tahu ni. Mana satu wire apa semua ni. Tak kena tak kena current ke dia orang ni. Nampak? Memang semua macam ni lah. Memang berselirat habis. Patutnya kalau dia boleh kemaskan sikit kan. Tengok kat tiang. Ini kira okey ni. Banyak tempat lagi teruk ni. Aku kena lalu jambatan taksin ni. So, susah juga jalan dekat bandar ni. Susah. Aku tadi dah terpusing-pusing juga mula-mula.